Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, today we will study about toys and games, ya. Pembelajaran kelas 5 SD. Okay, langsung saja kita ke materi. Toys and games. Toys itu artinya mainan. Kalau games itu adalah permainan. Kalau mainan itu adalah benda. Kalau permainan itu adalah biasanya yang kita pakainya tenaga, ya. Bedanya seperti itu. Kayak balap karung itu namanya permainan. Peta umpet permainan. Kalau toys contohnya kayak toy car, mobil mainan seperti itu. Next, kita ke vocabulary, kosakata. Mobil mainan, toy car, truk mainan, toy truck, tank mainan, toy tank, pesawat mainan, toy plane, pistol mainan, toy gun, pedang mainan, toy sword, kereta mainan, toy train, boneka, doll, robot, robot, gangsing, top or spinning top. Top boleh, spinning top boleh. Topeng, mask, layang-layang, kite, ular tangga, snake and ladder, kelereng, marble, monopoli, monopoli. Next, egrang, walking on stilts, tarik tambang, tug of war, peta umpet, hide and seek, lompat tali, rope skipping, lompat peta, hopscotch, balap karung, gunny secrets, jungkat-jungkit, seesaw, prosotan, slide, ayunan, swing, papan luncur, skateboard, yo-yo, yo-yo, ketapel, catapult, catur, chess, papan catur, chessboard. Oke, number 13 ini apa ya? Nggak kelihatan. Next. Anak panah, dart. Bola, ball. Sepeda, bicycle or bike. Boleh bicycle, boleh bike. Sepeda roda 3. Tricycle. Sepatu roda. Roller skate. PS, PlayStation. Lego, Lego, mobil remote, remote car, jack di dalam kotak, jack in the box. Permainannya itu yang kayak boneka kecil di dalam kotak, terus nanti ketika kotaknya dibuka, itu bonekanya muncul. Kayak gitu. Tommy diputar, merry go round, biang lala, Ferris wheel or spinning wheel, boleh Ferris wheel, boleh spinning wheel. Kuda goyang, rocking horse, boneka Barbie, Barbie doll, balon, balloon, go back to the door, go back to the door, go back to the door. Oke. Okay. Next. Oke, di sini Buati akan menerapkan kalimat, ayo kita bermain titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti kita isi dengan toys or games. Mainan atau permainan. Ayo kita bermain balap karung, misalkan seperti itu. Ya. Oke, contohnya adalah, oke, belum ya. Ayo kita bermain, bahasa Inggrisnya adalah let us play. Let us play. Ya, ayo kita bermain, let us play. Di sini bisa juga let's play. Let us disingkat menjadi let's, L-E-T, koma atas, S. Penulisannya seperti itu. Let's play. Ayo kita bermain. Bisa let us play, bisa let's play. Dua-duanya sama. Example, contoh. Ayo kita bermain lompat petak. Ya, lompat peta itu seperti ini. Kalau anak-anak bilangnya biasanya sudah manda, ya.
kita bahasa Inggriskan. Bahasa Inggrisnya adalah let's play hopscotch. Ayo kita bermain. Let's play lompat petak hopscotch. Ayo kita bermain. Bisa let us play, Bu? Bisa. Let us play lompat petak hopscotch. Bisa let's play, bisa let us play. Next. Ini adalah permainan egrang, ya. Biasanya dari egrang, bahasa Inggrisnya adalah let's play walking on stilts. Ayo kita bermain, let's play egrang walking on stilts. Oke, sekarang tugas anak-anak adalah translate into English, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada 5 soal. Number one, ayo kita bermain petak umpet, main bola karung. Number three, ayo kita bermain tarik tambang. Number four, ayo kita bermain jungkat-jungkit. Number five, ayo kita bermain ketapel. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bu Atik cukupkan sekian. See you next time and goodbye. Good luck.